hebat kau sekarang, ya? Kemari, Baro. Ayah, saya telah berjaya menangkap pencuri, Kang. Oh. Saya bukannya membela pencuri. Saya cuma menegah dia dari menyeksa orang tua yang tak berdaya itu. Jadi, itulah pencuri Kang Kafan, tu? Betul, Ayah. Dia itulah pencuri Kang Kafan. Kalaupun dia bersalah, tak sepatutnya kau menghukum dia sampai sebegitu, Farouk. Sudahlah. Ahmad Salihin, bila pulang? Baru sebentar, Tok. Ingat, Ahmad Salihin, aku tidak mahu ada perkelahian di sini. Faham? Faham, Tok. Farouk? Ya. Pasung orang tua itu. Baik, ya? Mel! Jali! Mari! Mari! Tapi, Tok, nanti kita bincangkan. Aku tidak punya masa sekarang. Mari, Manul. Manul, mulai sekarang, aku mahu kau intip dia. Baik, Tok. Aku mahu tahu sejauh mana dia mengancam kita. Budak jahanam tu. Angkat! Jalan, jalan! Tarik, jalan! Lekaskan, jalan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pulang, bang. Bila abang sampai? Baru sebentar tadi. Naiklah ke rumah, bang. Tak apalah. Lain kali aja. Abang nak pulang dulu ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gembira anak mak hari ni. Kelomok ni. Bismillah. Jadi surau tu terbiar sampai sekarang? Masalahnya bukan surau itu saja. Perangainya juga bertambah kejam. Dah banyak tanah orang kampung ni jatuh ke tangannya. Tengok sajalah orang tua yang dah tak berdaya tu. Kesian dia dipasung. Na'udzubillah min zalim. Dia mesti disedarkan. Orang zalim memang wajib ditentang. Supaya akidah orang-orang kampung tidak terpesong. Surau peninggalan arwah Pakcik Syahdat akan saya pulihkan kembali. Supaya kita dapat berjemaah bersama-sama. Dan saya berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa arwah Pakcik Syahadat. Kamu hati-hati sikit, Ahmad Solehin. Surau tu sekarang dah ada penunggunya. Mana ada hantu penunggu surau, Mak? Surau tu kan tempat beribadat. Hantu dan syaitan tak pernah bersemayang. Saya nak tahu kata hati dari abang. Janji kita sebelum abang pergi berguru dulu. Baiklah. Esok petang tunggu abang di pantai.
tempat kita selalu bertemu. Abang balik dulu ya. Hati-hati, bang. Rupanya abang kita tak tahu. Sabarlah, Jali. Kejap lagi kita sampai. Bila sampai nanti, kita tanya orang kampung. Sabar, sabar. Yeah! Yeah! Siapa kamu jual? Aku Daud. Kawan kamu. Aku balik. Buat apa kau cari aku? Aku dah kerja untuk kau. Kerja? Katakanlah dari tadi. Kan tidak kena pukul. Bangun. 5 tahun abang pergi berguru di seberang. Bila abang balik, Soleh sangka abang akan bersihkan nama arwah ayah. Saleha, mereka tu ramai. Abang cuma seorang. Sampai bila orang kampung mahu mencela arwah ayah? Surau peninggalan ayah dipulaukan. Kononnya ada penunggu. Ada hantu. Abang percaya Soleha berayahkan hantu? Saleha, kita harus patuh pada undang-undang yang ditegakkan oleh Penghulu Kasim. Kalau inilah kepincangan yang ada, undang-undang apa? Tapi sayang, tidak seorang pun yang berani ke depan. Abang yang kuharapkan pulang sebagai pahlawan, rupanya sama dengan yang lain. Saleha. Saleha. Astaghfirullahalazim. Kenapa bisu? Orang gali kubur? Kat mana? Yeah!
Sampai masuk waktu subuh. Biar saya susu, Tok. Faruk. Jangan risau, Faruk. Barang yang kau nak tu ada pada aku. Apa maksud kau? Sepatutnya aku yang bertanya. Oh. Ahmad Solin. Kau jangan campur urusan orang lain. Urusan kau dan urusan dukun tu dah menjadi urusan aku. Mas Solihin, kau dengar cerita aku dulu, Mas Solihin. Tak perlu, aku dah tahu semuanya. Amir, Jeli. Amir, Jeli. Jeli. Kau tunggu barang kan? Celaka kau, Amir. Kalauan dia. Hei anak muda, ini lawan kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Apa halnya? Saya dah tangkap penjurit kain kapan tu. Bagus. Bagus, Mas Lin.
Siapa orangnya? Orang kampung sini ke atau orang kampung mana? Orang kampung ni. Semua orang kenal dia. Semua orang kenal dia? Ya. Siapa orangnya? Ahmad Salihin, cakapkan padaku. Biar aku pasung orang tak bermaruah tu. Bisu? Bisu? Mari. Apa nama Selin? Mana pencurinya? Mana pencurinya? Ini ketuanya, Tok. Penggali kubur, pencuri kain kafan dan penganiaya orang yang kita cari selama ini. Betul ni, Barok? Betul lah, ya. Sekarang dah jelas, orang tua itu tak bersalah. Jadi saya minta Datuk, tolong lepaskan dia. Buat sini kuncinya, Tok. Terima kasih. Makanlah sikit, Pakcik. Supaya cepat sihat. Abang tinggal sajalah bersama kami di sini. Sehingga betul-betul sembuh. Terima kasih. Saya banyak menyusahkan kau semua. Semoga Allah membalas lebih baik. Terima kasih, Pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, makcik. Silakan. Bawa kemari siapa ni, kalian? Silakan. Banyak lagi nak kita bersihkan, Mak. Assalamualaikum, makcik. Waalaikumsalam. Jemputlah minum. Ya, Aisyah masuklah dalam buat apa yang patut, ya? Ya. Siapa tu? Pak Rem. Oh. Assalamualaikum. Apa baru? Assalamualaikum. Jadi, Pak Rem? Pak Rem, ayah saya kirim salam. Waalaikumsalam. Dia tak dapat datang, ada urusan. Oh. Jadi, dia minta saya mewakili. Pak Mandu, Tok. Tengok saya yang sebelah atas, yang sebelah sana, ya, Tok. Pak Mandu, cuba tengok ke tepi sana, Tok. Rem, macam mana? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Allahu Akbar. Kau samakan diri aku dengan ranting kering ni? Ha? Diorang tu semua dah bertaubat.
dah pun berjemaah bersama-sama dengan kita. Apa lagi yang kau nak risaukan? Penghulu Kasim hati dia bengkok. Mana? Kat mana? Syahadat. Kau datang menulis bisu? Kau mana kau belajar? Siapa yang mengajar kau? Pakcik Syahadat. Ini cerita dia. Jadi si Bacok Tempang sekarang berada di Pulau Hantu tu. Kenapa dari dulu kau tak nak beritahu? Kau betul-betul pasti itu si Bacok? Pasti tu. Dia Tempang betul-betul atau pura-pura? Itu saya tak tahu tu. Tempang atau tidak, aku tak peduli. Dia bahaya kepada kita. Kita mesti hapuskan dia. Jadi, selama ni, rupanya dia bersembunyi di Pulau Hantu. Setan. Ahmad Solihin. Umur baru setahun jagung. Darah setambuk pinang. Lautan dalam hendak diduga. Kita begini, bang. Tapi ada perkara yang Saleh nak cakapkan. Baiklah, abang tahu. Selagi nama arwah ayah Saleha belum dibersihkan, selagi itu hutang janji abang pada Saleha belum tertunai, kan? Semenjak abang pulang, sehinggalah ke hari ini, abang belum berhenti dari mencari saksi dan mencari bukti untuk membersihkan nama arwah ayah Saleha. Semoga Allah merestui perjuangan kita ini semua. Ya, bang. Sudah, mari kita pulang. Allah. Saleha? Saleha tak apa-apa? Abang Saleh! Ini kerja kiai muda kita, ya? Berpeluk-peluk dengan orang yang bukan murim. Berkhalwat tempat sunyi. Pulang dengan ilmu ketuhanan. Berjuang mendekat kebenaran. Mengajar kita tentang kurafat. Mengajar orang kampung. Membersihkan tempat ibadat. Kita pasung dia. Pasung mereka!